tapi itu bosi lo bupini. Raja Matahari beserta rombongannya yang membunuh pendeta Henry Leon dan Samuel Manson di sesama lo bupini pada tahun 1834 bertepatan dengan tahun lahirnya Ingvar Ludwig Manson di Eropa.
saudara-saudaraku, bangkitlah. Tuhan tidak menginginkan kalian melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib supaya kita semua, orang-orang yang berdosa ini, tidak mati, akan tetapi bisa menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami telah mempunyai Tuhan, yaitu mulai jadi nabur. Tapi kalian belum mengenal mulai jadi nabur itu. Mulai jadi nabur itu, dialah Tuhan yang menciptakan seluruh dunia ini dan isinya. Juga manusia, namanya adalah Tuhan Allah yang Tritunggal. Dialah Tuhan Yesus, dialah Bapa kita, dan dialah Roh yang berkuasa di atas roh-roh, yang di atas semua roh dan kekuatan dunia ini. Dialah yang dengan kasihnya telah mengutus aku untuk menjadi penginjil ke tengah bangsa ini. Dia mengasihi kalian dan dia ingin kalian selamat. Lalu, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita. Apakah kalian mau percaya? Ya, kami percaya. Ya Tuhan Yesus, begitu besar kasih-Mu kepadaku. Engkau telah menyelamatkan aku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Inilah aku, hamba-Mu. Pakailah aku.